Ada satu hal yang selalu menenangkan hati saat di alam lepas, saat dinginnya kabut di kaki gunung dan udara segar yang dihirup. Memandang lanskap sawah dan pertanian terhampar bersusun secara rapi, rumah-rumah yang melindungi petani saat dingin yang hadir seiring terbenamnya matahari. Ini adalah kali kedua kunjungan ke tempat yang dikenal dengan Nepal Van Java, satu daerah pedesaan di kaki Gunung Sumbing, Desa Putuh, Kali Angkrik tepatnya. Seperti kedatangan yang pertama pada awal tahun 2021 kemarin, kunjungan kali ini juga masih sama, tidak beruntung. Gunung Sumbing masih bersembunyi di balik awan dan kabut tebal seakan mengatakan lain kali datang lagi di waktu yang lebih baik. Semoga beruntung. Dari beberapa informasi yang mengatakan bahwa untuk dapat melihat kegagahan dan keindahan Gunung Sumbing serta pemandangan indah Nepal Van Java, mesti datang lebih pagi. Saat itu kunjungan ke Nepal Van Java memang tidak direncanakan. Semua secara spontan saja diputuskan. Noting tulus mengingat cuaca saat itu sedang tidak bersahabat dan sudah lewat tengah hari. Lain waktu aku akan datang lebih awal. Kalau perlu, aku akan menginap di kakimu sembari menikmati kopi dan mie rebus panas pakai telur dengan cabai 5 buah ya.